Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas iNews Sumut. Istri terduga pelaku pencurian burung di asrama polisi Kota Tebing menangis histeris saat melihat langsung rekonstruksi atau reka ulang saat suaminya dimasa usai melakukan pencurian seekor burung. Beginilah tangis histeris Sapitri Fauziah, istri AR, terduga pelaku pencurian seekor burung yang tewas dimasa pada bulan Ramadan lalu. Pada saat para terduga pelaku melakukan reka ulang terhadap kasus suaminya yang dimasa saat melakukan pencurian di asrama polisi Jalan Sopian Zakaria, istri terduga pelaku bersama keluarganya langsung mengucapkan sumpah serapah dan menangis histeris. Rekonstruksi dilakukan langsung di lokasi kejadian dengan 23 adegan, dipimpin Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi, Jaksa Penuntut Umum Kejari Tebing Tinggi, penasihat hukum, dan keluarga terduga pencuri burung serta ratusan warga. Dalam adegan reka ulang terlihat AR terduga pelaku pencurian burung sudah dimasa sejak tertangkap di kebun ubi milik warga, Jalan Abdul Hamid. Penganiayaan berhenti setelah petugas Polsek Padang Hilir tiba di lokasi dengan kondisi terduga pelaku sudah babak belur. Tujuannya yaitu untuk memberikan gambaran, ya, gambaran tentang terjadinya suatu peristiwa pidana dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana. Untuk tersangka sendiri berapa jumlahnya, Pak? Ada tersangka berapa? Yang sementara kita amankan ada 2 orang. Okay. Tadi ada berapa adegan, Pak? 2-3. Berapa adegan tadi, Pak? 23 adegan. Mohon maaf sebelumnya dari Polres Tebing Tinggi sudah menetapkan 4 tersangka, yakni S, R, A, dan tersangka I. Usai reka ulang, direncanakan kasus ini akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi. Para tersangka dijerat pasal 170, subsidiar pasal 351 KUH Pidana dengan ancaman 5 hingga 15 tahun penjara. Dari Kota Tebing Tinggi, Abdullah Sani Asibuan, iNews melaporkan.